Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai segudang manfaat dari kolang kaling atau sering disebut juga cangkaleng ya. Ingin tahu apa saja manfaatnya? Yuk simak video lengkapnya. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Kolang kaling merupakan camilan berwarna putih, berbentuk lonjong dan memiliki tekstur kenyal ketika dimakan. Nah, ini saya contohkan kolang kaling yang warna hijau karena sudah memakai pewarna makanan ya. Kolang kaling sering dianggap sebagai makanan ringan yang memiliki rasa lezat ketika diolah menjadi kolak atau olahan makanan manis lainnya. Kolang kaling berasal dari biji pohon aren yang berbentuk lonjong, berkulit hijau dan bergetah. Tak hanya enak, manfaat kolang kaling baik untuk kesehatan loh. Kandungan nutrisi kolang kaling. Buah kolang kaling dikenal memiliki kandungan air yang cukup tinggi hingga 93%. Selain air, biji kolang kaling juga memiliki kandungan protein 0,69 gram dan kandungan karbohidrat 4 gram. Buah kolang kaling kaya akan kalium, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga gelatin. Bentuk dan tekstur buah kaling ini membuatnya terlihat unik dan sangat cocok sebagai pelengkap es buah. Selain rasanya yang enak dan bentuknya yang sangat menarik, manfaat kolang kaling sangat bagus untuk kesehatan karena memiliki kandungan nutrisi. Kolang kaling juga mengandung mineral seperti potasium, zat besi, kalsium, di mana semuanya memiliki manfaat yang dapat memperlancar proses metabolisme dan membuat tubuh menjadi sangat segar. Manfaat kolang kaling bagi kesehatan. Selain enak, berikut ini khasiat kolang kaling yang baik untuk kesehatan Anda. Yang pertama adalah melancarkan pencernaan. Ketika berpuasa di bulan Ramadan, seringkali pencernaan tidak bekerja dengan baik sehingga menimbulkan masalah pada pencernaan. Kondisi tersebut membuat tubuh terasa tidak nyaman selama berpuasa. Ternyata untuk mengatasi masalah tersebut, kolang kaling menjadi solusinya sebab manfaat kolang kaling dipercaya dapat melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Hal ini dikarenakan kolang kaling mengandung serat yang cukup tinggi sehingga bisa mengatasi masalah sulitnya buang air besar. 2. Menyehatkan tulang. Selama ini Anda mungkin hanya tahu bahwa untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang hanya perlu minum susu setiap hari. Namun tidak hanya susu saja yang memiliki manfaat untuk kesehatan tulang. Khasiat kolang kaling ternyata juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar kalsium yang tergandung di dalam kolang kaling yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Khasiat kolang kaling juga dapat menguatkan tulang karena kolang kaling merupakan sumber kalsium. Kalsium dapat memperkuat tulang sehingga membantu mencegah osteoporosis. 3. Menurunkan berat badan. Kolang kaling juga cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang dalam proses penurunan berat badan. Sebab, selain mengandung karbohidrat yang bisa diandalkan sebagai sumber energi bagi tubuh, manfaat kolang kaling juga ternyata mengandung gelatin yang dapat menekan nafsu makan berlebihan sehingga bisa dijadikan sebagai makanan yang tepat ketika menjalani program diet. 4. Menyehatkan jantung. Khasiat kolang kaling yang dapat menyehatkan jantung karena seratnya yang tinggi dapat membantu membersihkan pembuluh darah dari kolesterol yang memicu penyakit arteriosklerosis ini karena terhalangnya sistem kardiovaskular. 5. Mencegah anemia. Kandungan zat besi dalam kolang kaling merupakan komponen dari hemoglobin yang bermanfaat memasok oksigen
ke berbagai jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Jika zat besi dalam tubuh tercukupi, maka tubuh dapat mencegah terjadinya anemia. 6. Mencegah dehidrasi. Manfaat kolang-kaling bagi kesehatan yang dapat mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, karena kandungan air dan tinggi serat serta banyak mengandung vitamin dan mineral. Makan kolang-kaling memang menyegarkan karena makanan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 7. Menjaga metabolisme tubuh. Kolang-kaling memiliki kandungan mineral seperti zat besi, zinc, kalium, dan kalsium. Ini bermanfaat membantu proses metabolisme dalam sel-sel tubuh, sehingga tubuh memiliki jumlah energi dan menyehatkan tubuh. 8. Meremajakan kulit. Selain manfaat kolang-kaling untuk kesehatan, ternyata bermanfaat dalam peremajaan kulit karena kolang-kaling mengandung kolagen yang cukup tinggi. Sangat cocok buat Anda yang ingin tampak awet muda. 9. Kaya akan kalsium. Buah-buahan yang kaya kalsium sangat baik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya masalah kesehatan tulang, gigi, dan persendian tubuh yang tidak dapat berfungsi semestinya. Buah kolang-kaling ini bisa Anda jadikan sebagai konsumsi harian untuk memenuhi kebutuhan kalsium, terutama bagi sebagian orang yang alergi terhadap susu sapi. Dengan mengonsumsi 100-200 gram kolang-kaling dalam sehari, tentu saja tanpa menanis atau pewarna buatan, sangat berguna untuk mencegah dan mengobati masalah peradangan pada persendian. 10. Kaya akan kandungan serat. Kolang-kaling mengandung air dan serat cukup banyak, merupakan zat yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan kita, dengan mana kita dapat terhindar dari sembelit dan diare. Dengan mengonsumsi 5 hingga 10 butir kolang-kaling setiap hari, sangat bergizi untuk memperlancar pencernaan. Selain itu, kolang-kaling juga populer dan sangat baik untuk menjalankan program diet sehat. 11. Sebagai obat radang sendi, kolang-kaling memiliki kandungan zat galaktomanan yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan atau minimal dapat mengatasi penyakit radang sendi. Jika dalam proses perawatan, maka Anda bisa memakan kolang-kaling sebanyak 100 gram. Untuk mengonsumsi kolang-kaling, disarankan direbus terlebih dahulu tanpa menggunakan segala macam warna dan gula. 12. Baik untuk diabetes. Khasiat kolang-kaling dapat membantu menstimulasi tubuh Anda memproduksi insulin pada penderita diabetes. Hormon insulin ini sangat bermanfaat menjaga kadar gula Anda tetap stabil. 13. Kaya vitamin dan kandungan gizi lainnya. Tubuh membutuhkan vitamin dan gizi yang cukup agar tetap selalu sehat. Vitamin dan gizi tersebut bisa Anda dapatkan pada kolang-kaling, sebab kolang-kaling merupakan paket lengkap untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin lainnya. Kolang-kaling juga mengandung mineral, serat, karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan zat besi yang semuanya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai tambahan, menurut berbagai sumber, manfaat kolang-kaling untuk kesuburan loh. Jika memang benar, tidak ada salahnya mengonsumsi kolang-kaling untuk kesehatan tubuh Anda. Ingat, jangan terlalu banyak makan kaling yang berlebihan, itu selalu tidak baik. Oke teman-teman, itulah manfaat tak terduga dari kolang-kaling. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.